Dulu. Lu ini ada yang nembak teman-teman. Awas, hei. Bapak Lese, kita diserang. Hei, kita diserang. Hei, aduh. Aduh, gimana ini? Lu banyak sekali ini. Kita diserang, teman-teman. Aduh, kita diserang. Konvoi kita diserang. Awas, ambil senjata kalian. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel MP Noob Gaming. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita main game GTA 5 yang kita mod dengan karakter Bapak Polisi ya teman-teman. Ya untuk hari ini spesial banget ya, request ya. Sudah ada yang request, siapa ini namanya, lupa ya teman-teman. Dia sering komentar, "Bang, mod Bupati Los Santos terus yang dicariin ya teman-teman. Padahal video ini tuh sudah pernah ya. Jadi maksudnya aku sudah pernah video pengawalan ini teman-teman, Wali Kota Los Santos ya. Kalian bisa cek di channel YouTubeku ya. Sama persis modnya kayak gini teman-teman, cuman tulisannya Wali Kota. Kalau ini bedanya cuma tulisannya bupati kayak gitu coy ya. Intinya kayak gitu, seragamnya juga sama kayak gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk hari ini ceritanya kita lagi mengawal Bapak Bupati mau menuju ke Istana Presiden di Kota Los Santos coy ya. Ini kita akan konvoy bareng Bapak Polisi ya. Terus lewat jalan yang lumayan jauh coy ya. Semoga tidak ada masalah, lancar, bisa nyampe di Istana Presiden Los Santos coy ya. Seperti apa ini keseruannya teman-teman, tonton terus sampai selesai videonya. Dan buat yang baru gabung atau mungkin baru nemu channel MP Noob Gaming, jangan lupa ya dibantu subscribe dulu channel MP Noob Gamingnya, dibantu like semua videonya, dan dibantu share ke teman-teman kalian biar semakin berkembang channel MP Noob Gaming ya teman-teman. Oke, kita langsung saja gasken ya teman-teman menuju ke gamenya coy. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam gamenya. Kali ini aku lagi dijadikan anggota polisi provos coy, untuk mengawal Bapak Bupati Los Santos coy ya. Sebelum kita mulai teman-teman, diingatkan seperti biasa ya, cerita ini cuma ada di game GTA 5, jadi nggak boleh disamakan dengan dunia nyata ya. Video ini cuma ada di GTA 5, video game, video permainan yang hanya ada di GTA 5, karena pasti jelas berbeda ya kalau di dunia nyata kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian nggak boleh baper coy ya. Oke, untuk cerita hari ini kita akan mengawal ini Bapak Bupati nih. Ini ceritanya ini Bapak Bupati coy ya, Bupati Los Santos yang begitu gagah ya. Kita akan mengawal ini Bapak Bupati menuju istana ya. Dia itu mau bertemu Pak Presiden kayaknya ini coy ya. Di sini sudah ada pengawalan ketat ya teman-teman, dari polisi-polisi lalu lintas ya, dan juga anggota provos juga ada di sini teman-teman. Ini anggota provos ya, anggota seperti aku. Dan ini juga ada dari Brimob coy ya. Brimob ikut mengawal juga. Ini ceritanya Bapak Bupati ini dari luar kota ceritanya coy. Baru turun di bandara, dia akan menuju Istana Presiden ya, karena mungkin dia dipanggil Bapak Presiden gitu ya. Di sini juga polisi-polisi lalu lintas ya teman-teman, yang akan mengawal ya mobil-mobil lalu lintas. Terus di belakang sendiri ini ada mobil apa ini coy? Mobil ambulan juga coy. Mobil ambulan. Kok mobil jenazah? sama ya teman-teman. Nah ini dia akan ikut mengawal teman-teman. Nah ini Bapak Bupati nggak usah ikut pak. Bapak Bupati di sana saja. Bapak nanti capek pak ya. Oke, untuk aku sendiri nanti aku akan jadi supirnya Bapak Bupati Los Santos ya teman-teman. Nah, sopirnya ini coy. Sopirnya mobil Alphard. Waduh, keren sekali mobilnya. Nah, ini aku akan jadi sopirnya, teman-teman. Nah, ini aku masuk. Nah, Bapak Bupatinya juga masuk, teman-teman. Ayo, Pak Bupati. Nah, di belakang aja nggak apa-apa, Pak. Nggak usah di depan, Pak, ya. Nih, aku akan bawa Alphard. Terus kita berangkatkan saja konvoinya, coy, menuju Istana Presiden. Oke, kita akan segera berangkat teman-teman. Ya, mobil satu sudah berangkat. Kita langsung saja menuju ke Istana Presiden coy. Asik sekali nih, kita jadi sopir bupati, Bupati Los Santos. Awas. Di belakang aman? Oh ya, aman. Oh, kenceng sekali pak, jangan kenceng-kenceng pak. Oke. Lu ngawur sekali itu. Ngawur sekali itu. Lu pada mobil polisi jatuh dari atas ini. Gimana ini?
Aduh, oke, masih konvoinya masih ini, coy. Dulu. Lu ini ada yang nembak, teman-teman. Awas, coy. Bapak lesek, kita diserang. Hei, aduh, gimana ini? Lu banyak sekali ini. Kita diserang, teman-teman. Aduh, kita diserang, konvoi kita diserang. Awas, ambil senjata kalian, Pak. Lindungi Pak Bupati. Aduh, lindungi Pak Bupati. Oke, kita diserang. Awas, Pak Bupati jadi situ, Pak. Waduh, kita diserang di depan area bandara, teman-teman. Kita harus melindungi Bapak Bupati. Banyak sekali ini anggota-anggota dari orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman ya. Kita diserang. Waduh, banyak sekali, coy. Was-was, hati-hati. Pak polisi, hati-hati. Oke, untung kalian pada bawa senjata, coy ya. Kita diserang benar-benar orang tidak dikenal nih. Gangster atau mafia ini. Wey, ada yang dekat sekali, teman-teman. Kayak itu ada. Pas Bapak Pak Bupati jadi situ, Pak. Nanti ketembak, Pak. Aduh. Oke. Polisi pada turun semua, teman-teman. Pak Bupati tertembak ini kayaknya ini di bagian dada ya, tapi nggak apa-apa ya Pak Bupati ya. Pak Bupati apa ngomong apa nih? Pak Bupatinya sakti, coy. Oke, udah aman nih. Ayo. Pak Bupati. Ayo, cepat. Masuk. Mana? Mana, coy? Itu. Oke. Kita lanjutkan. Ayo, Pak Bupati. Kita lanjut, teman-teman. Oke, sudah aman. Oke, Pak Polisi sudah kembali lagi ke mobilnya. Waduh, ada-ada aja ini, coy. Mana ini? Pengawalku nih. Oke, sebentar, pengawalku sudah di depan itu, coy. Ya. Kita diserang, teman-teman. Oke, ini motor pengawalku ya, teman-teman, ada di depan, coy. Ini dia. Waduh, Pak Bupati nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa katanya, teman-teman. Katanya nggak apa-apa ini. Kok ada yang nyerang gitu, coy? Oke. Tuh, kok kencang sekali. Ini yang di belakang gimana nih? Aduh. Woi, tungguin Pak Polisi. Jangan kenceng-kenceng, Pak. Lajunya kencang sekali, coy. Awas, woi. Waduh, Pak Polisinya lajunya kencang sekali, coy. Waduh, pengawalan yang di belakang di mana ini? Kita hampir gagal konvoinya, teman-teman ya. Karena Pak Bupati tadi diserang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Kayak ini dia yang kawal kita, coy. Wah, hati-hati. Siap. Mantap sekali. Kita ngikutin ini aja, coy. Dia yang menjaga kita ya. Kita akan menuju ke Istana Presiden. Santuy. Santuy saja. Oke. Kita ikutin saja dia, teman-teman. Pak Bupati nggak apa-apa, Pak Bupati. Nggak apa-apa katanya. Dulu. Udah nyalip, coy. Udah nyalip dia, teman-teman. Wah, kencang sekali ini ngawalnya ini. Aduh, gimana ini? Aduh, ngawalnya kencang sekali, coy. Kita baru keluar dari bandara ya. Kita sudah diserang, teman-teman ya. Aduh, kita sudah diserang. Tapi ini polisi Los Santos benar-benar sigap ya. Mereka langsung nembaki musuh-musuh yang menyerang, coy. Oke, ini nggak tahu yang di belakang ini. Nggak kelihatan, coy. Yang penting kita sampai dulu di istana. Untuk keamanan Bapak Bupati ya, untuk keamanan Bapak Bupati Los Santos, coy. Iya, oke. Awas. Sip. Oke, mantap. Bukakan jalan. Nah, gitu dibuka.
Awas, minggir, minggir, minggir. Ada pengawalan bupati nih. Pengawalan bupati. Aduh, udah kayak pengawalan presiden, teman-teman. Loh, ada kuda, siapa itu lari? Loh, kok kesini, Pak? Emang lewat sini, Pak? Nggak apa-apa, kita ngikut aja, coy. Kita ngikut saja Pak Polisi, karena Pak Polisi yang tahu jalannya ini. Terserah mau dibawa kemana, kita ngikut. Yang jelas kita akan ke Istana Presiden ya, teman-teman. Oke. Aman ya, ini udah aman di sini nih. Malah tadi di bandara, coy, ya, yang nggak aman, coy. Aduh, kenapa di sini, Pak? Pak, kenapa berhenti di sini, Pak? Istana Presidennya di mana, Pak? Aduh, sebentar, sebentar. Istana Presidennya di sini, Pak. Aduh, ini ada apa, coy? Sebentar ya, ini nggak tahu ada apa. Kenapa berhenti di sini? Padahal Istana Presidennya nggak di sini, coy. Apakah ada musuh atau gimana? Sebentar, kita turun dulu. Atau mungkin nunggu rombongan, coy. Nunggu rombongan apa gimana nih? Sebentar ya, kita tunggu dulu, teman-teman. A few moments later. Oke, teman-teman, itu sudah pada datang semua polisinya. Cuman ini nggak tahu ya kenapa bapak polisi yang di depan itu berhenti di sana, coy ya. Jadi kita teruskan saja karena ini sudah dekat ya, teman-teman. Ini menuju ke Istana Presiden sudah dekat, coy. Ini kita akan naik ya. Weh, gimana sih kamu, weh? Ini bapak bupati, aduh, nggak tahu bapak bupati kok ditabrak mobilnya, teman-teman. Oke, oke, kita akan naik saja menuju ke istana ya, coy, istananya Presiden Los Santos. Oke, nah itu pengawalnya udah pada datang. Ambil jalur kanan, set. Nah, betul nih. Kita naik. Bener nggak ini? Bener kayaknya ya, coy. Harusnya bener nih jalurnya lewat sini. Oke. Was. Lulu, salah teman-teman. Salah, coy. Bentar. Harusnya tadi belok kanan ya. Aduh, aduh, ini nih presiden di sini nih. Aduh, kita harus putar balik nih. Oke, kita putar balik, kita putar balik. Ya, kita putar balik. Kayak ini pengawalku. Putar balik, Pak. Putar balik, Pak. Oke. Wuhu. Putar balik, Kak. Ya, putar balik, putar balik. Sini. Kita putar balik, teman-teman. Salah tadi nih. Oke. Sudah putar balik belum? Oh, sudah putar balik, teman-teman ya. Mereka sudah putar balik. Nah, jangan deket-deket. Aduh, ini kencang sekali lajunya sih, gimana? Oke, ini belok kiri harusnya tadi, coy. Nah, kan belok kiri kan? Nah, ini baru benar nih, nanjak nih. Oke, nanjak. Awas, ada Pak Bupati. Ada Pak Bupati mau lewat. Nah, kita nanjak nih. Mana nih yang awal nih? Ini dia ya istananya, coy. Aduh, kita parkir di sini aja nih. Oke, itu pengawalnya udah pada datang. Oh, Pak Bupati nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa katanya, coy. Mantap sekali, coy, ya. Nih. Oke, pengawalan sudah ini ya, teman-teman. Kita antar dulu Pak Bupati menuju ke Istana Presiden. Dapatnya mana ini pintunya ini? Pintu istananya di mana ini? Sini, Pak. Aduh. Yang lain pada nggak datang, coy. Ini pintunya di sini, Pak ya. Pintu istananya. Ini banyak orang-orang pada bermain di sini nih. Nah, itu Pak Bupatinya.
ya. Ayo 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 ayo. Oke, kita udah sampai di depan ini, kita nunggu pas pampresnya keluar ya, teman-teman, ceritanya coy ya. Yang jelas pengawalannya sudah datang semua itu, teman-teman ya, ada mobil ambulan, ya mobil jenazah ya. Cuman yang di depan dua itu motor polisi itu nggak tahu kenapa ya, mungkin ngebug coy. Jadi nggak sampai ke sini coy. Kalau yang lain sudah pada datang semua. Ya oke, teman-teman, ya mungkin cukup segini dulu ya video kita hari ini. Jadi pengawal Bupati Los Santos coy ya. Yang sudah request Bupati Los Santos sudah saya buatkan ya coy. Jadi janjiku sudah terpenuhi, jadi jangan ditagih lagi ya teman-teman. Ini udah ada mod Bupati Los Santos kayak gini coy ya. Ingat ya teman-teman, ini semua hanya ada di game GTA 5, jangan disamakan dengan dunia nyata coy, karena jelas pasti berbeda coy ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau mungkin baru menemukan channel MB Noob Gaming, jangan lupa dibantu subscribe dulu channelnya coy ya, dibantu like semua videonya, dan dibantu share ke teman-teman kalian biar semangat terus bikin video setiap hari coy ya. Saya Purba pamit dulu, sampai ketemu di GTA 5 selanjutnya. Bye bye.